Sayang, apa kamu dengar? Woi, apa hadiah bagus untuk Dovena? Hadiah? Coklat? Coklat? Ah, begini Sri. Kalau kamu bagi hadiah sama Amoy kau, kau mesti tahu apa yang dia suka. Macam bunga kah, patung kah. Baru Amoy kau suka, baru dia rasa dia kena hargai. Woi, begitu gak? Woi, nah, pengalaman betul kau? Sejak bila ada Amoy ini? Ya, wah, sejak bila lagi ini? Lama sudah. Wow, siapa? Adalah. Beginilah kawan nih, tidak mau bagi tahu. Ya, bukan apalah, kami pun mau tahu juga. Mana tahu kami kenal enam? Iya, Pak. Supaya kami tahu yang itu girlfriend kau. Tidak juga kami tersilap mengurat. Asri, ah. Tidak, ya salah pok girlfriend kawan. Iya, Pak. Yalah, yalah, yalah. Nah, ini gambar dia. Mana, tengok, tengok. Oi, nah. Oi, apa nih? Muka mana muka? Iya, Pak. Kenapa kasih blur? Mana boleh. Nanti dosa kepala otak kau rusak. Iya bang, kasih nampak gambar tapi kasih blur. Apalah tuh? Tuh. Tidak juga bang kami kacau girlfriend kawan kalau kami tahu. Hei, Sri, jom jalan. Bangalah. Eh, tadi bang kamu, wih, malah. Wih, alah, inilah kamu nih, ayay. Tersiksa untuk mencintanya. Mencinta. Wih, nama nasi klien ini, lambat betul. Wih, lambat juga. Tunggu ya lah. Tidak lah. Tidak juga. Oi, nah kawan-kawan, kau bisik-bisik. Siapa tuh? Siapa nih kalau bukan kamu? Betul juga. Bukan, Pak. Cousin Bende. Kamu nih. Oi, cousin apa kalau on call bisik-bisik? Iya, Pak, menipu lagi. Mari sini, mari sini, mari sini, Pak. Kejap bilang sebuah gua apa nih, mari lah. Kami pun mau dengar sini. Kamu nih. Iya, Pak, kami pun salam lah, kirim salam, Anggun terpesona. Sayang, tinggal air laut. Kenapa air laut tiap pandai habis? Memang apa tidak pandai habis? Kalau habis kiamat lah. Macam tu je lah, cinta habis sama sayang. Tidak akan pernah habis, sampai bila-bila. Jatlah posit, babi, nanti kencing manis. Lebih baik kencing manis daripada tanah kencing, sayang. Bini, nakal loh. Aduh, sakit. Aduh, ampun, sorry, aduh. Sorry. Sebenarnya cerita si Zalika bukan tentang dia, tentang adik tirinya. Apa yang ku tahu nama dia Akila. Semangat hatiku mencoba kali kedua. Rambut kalma yang hitam manis orangnya. Sekali ku pandang berdesup aku tergoda. Bagaimana macam-macam taksir lagi dulu. Masih lagi kita tidak tahu siapa yang bukan saya. Iya, Pak. Cantik sangat kah girlfriend itu sampai mau berahasia-rahasia. Mungkin yang Elizabethan kan ya, ini cewek ini. Woi, nah, kalau Elizabethan, saya pukul si Ayan tuh. Wih, apa kamu terus-terus lewat-lewat nih? Apa semua nih? Ini buka banyak pelayan dia bikin apa nih? Macam profesor sama kamu? Nah, ini semua pasal mana nih? Ya, kami mau tahu. Siapa girlfriend kau? Astaga. Sampai begini kamu sekali, astaga. Pak, itu lah yang tadi. Ya, begitu, Pak. Ini kasih lama. Benar soalnya, kau tahu. Adalah, benar beli kasih tahu. Kayak banyak canggu. Hei, stress betul. Macam-macam, wah. Sudah kita guna. Mesti dia dapat. Kau mencoba lagi memanggil kembali. Di saat kau sunyi lagi kau coba lagi, ku tak peduli. Usri, Ayan, jom. Oh, ini pula girlfriend kau, Ayan. Hai, nama saya Adam. Apakah kau coba Aisri, apa lagi kamu sedih-sedih? Kita sudah tahu ini girlfriend si Ayan. Kau Ayan, apa lagi yang kamu rahasia-rahasia? Ayan. Vera, kau curang dengan kawan saya sendiri. Eh, kenapa tiba-tiba nih? Kau selalu orang mungkin nih, Sri? Ayan, dia ini girlfriend saya. Wina, Sri, kau macam-macam girlfriend saya nih? Ya, sudah. Tidak apa, Ayan. Kau boleh pukul aku sampai kau puas. Kau mau dia, kau ambil. Sebab itulah kenapa kita perlu kenal girlfriend kawan kita. Takut berlanggar. Tengok sekarang.
Siapa yang perlu kena kasih salah? Siapa yang berhasil betul? Dia kan? Dan kau lah Vera. Aku tidak sangka permata yang aku banggakan sama ini permata palsu. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia. Jangan lupa.